Ponsel seri Zenfone Lite L1 ZA551KL dari Asus yang satu ini memiliki banyak keunggulan. Dari segi layarnya saja kamu bisa menemukan anti gores Corning Gorilla Glass, Eye Care mode, Love Touch, serta 450 nit brightness. Selain itu, kamera dari ponsel tersebut terbilang lumayan. Resolusi kamera depannya yang besar didukung dengan adanya autofocus dan LED flash. Kemudian untuk kamera belakangnya ada fitur HDR, PDAF sensor, Pixel Master, Timelapse, dan masih banyak lagi. Kualitas rekamannya juga mendukung Full HD. Kelebihan dari smartphone Zenfone Live L2 adalah adanya triple slot yang bisa dipakai untuk kamu yang punya lebih dari satu kartu. Slot itu tak perlu membuatmu harus mengorbankan eksternal memori seperti kebanyakan ponsel lain. Berbicara mengenai memori, untuk microSD Zenfone Live L2 tersebut bisa diisi sampai sebanyak 1TB. Untuk ukuran HP Asus 1 jutaan, ponsel ini terbilang menarik fiturnya. Salah satu fitur menariknya adalah adanya LED notification yang berwarna. Warna itu bisa berganti-ganti pula. Jika kamu mencari smartphone entry level dengan kisaran harga 1 jutaan, maka Zenfone Live ZB5501KL ini adalah jawabannya. Sebagai ponsel unggulan, seri ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas menarik. Fitur menariknya antara lain Glove Mode, Audio Wizard, Easy Mode, File Manager, Asus ZenMotion yang terdiri dari Touch Gesture dan Motion Gesture, Do It Later, One Hand Mode, serta Asus Mobile Manager. Untuk kamu yang suka mengambil foto, maka ada aplikasi pendukungnya, yakni Beauty Live. Aplikasi tersebut dibuat dari algoritma software canggih serta akselerasi hardware. Kombinasi itu membuat wajahmu terlihat mulus dan tanpa noda. HP Asus 1 jutaan tersebut memiliki kapasitas baterai yang besar. Daya tahannya akan semakin lama, yaitu sekitar 16 jam untuk main game, foto, chatting, ataupun menonton video secara streaming.
Kamu tak perlu repot-repot membawa power bank atau charger jika ingin traveling dengan HP ini. Selain itu, kameranya yang mumpuni dilengkapi dengan White Angel untuk mengambil gambar di kondisi cahaya yang minim. Kamu masih bisa mendapatkan foto yang bagus. Lalu kamera belakangnya juga dilengkapi fitur EIS untuk merekam video. Ponsel ini dilengkapi dengan dua buah kamera belakang. Lalu bagian kamera depan juga resolusinya tak kalah bagus. Kamu bisa selfie di tempat gelap dengan menggunakan fitur tambahannya, yaitu LED flash. Kemudian jika kamu mau mendapatkan hasil yang lebih mulus, maka pakai saja sejumlah mode dari kamera Zenfone 4 Max tersebut. Fitur ini diantaranya Super Resolution, Beauty, Timelapse, Pro, serta Panorama. Cukup geser saja layar ke kanan, maka kamu bisa memilih mode mana yang akan dipakai. Untuk mencoba efek warna, maka geser saja layar HP Asus 1 jutaan itu ke kiri.